apa aku? Punya anak gak peduli sama aku. Bapaknya pura-pura gak tahu salahnya apa? Saya? Aswin? Semua kebutuhannya sudah saya penuhi tuh. Mau apa lagi? Sepeda? Saya sudah bilang sepeda bisa saya syuting. Tema cerita ini belum pernah ada di film-film Indonesia lainnya dan belum pernah juga diangkat oleh penulis lain untuk dijadikan film ya. Makanya kita pikir temanya sangat sederhana yaitu tema besarnya orang tua adalah role model yang baik untuk anak-anaknya. Kat. Di sini ada empat anak ini. Aswin, Johan, Najib, Sapar. Dibuat oleh Bang Muswar dengan karakter yang berbeda-beda. Berat 902 berarti udah 902 kali di dunia ini. Nge-shooting. Oh ini, buang hajat, buka aja. Buang hajat di kali bareng warga-warga. Orang tua adalah contoh dari anaknya. Dan anak pun ini bisa mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Aswin ikut bapaknya, bapaknya senang sekali adu ayam. Aswin pun akhirnya mencoba ikut adu ayam. Najib, ayahnya senang sekali habis makan, mencongkel giginya dan kemudian meludah. Selalu Najib melakukan hal yang sama, hampir di setiap tempat. Johan itu ayahnya senang sekali bermain musik dan jago sekali bermain viola. Johan pun begitu, dia senang sekali bermain musik. Kemudian Sapar dari ketiga temannya ini dia anak yang paling sederhana, yang paling boleh dibilang paling cuek lah. Jadi apa yang orang lain ini ya dia cuek-cuek aja, mau orang belajar ya dia cuek sendiri aja. Aswin itu menurut gue seorang anak yang punya sensitivitas yang sangat tinggi gitu. Fadil dan Sidol akhirnya pulang ke rumah. Tapi bisu Fadil tidak sembuh. Ternyata kenikmatan seorang guru adalah ketika dia mempelajari karakter muridnya masing-masing. Bahwa dia belajar, bukan hanya mengajar. Pak Guru, begini. Ini kalau dibiarkan bisa penuh WC saya ini. Kemarin saya pelit. Iya, pelit. Nggak seperti ini pendidikan. Sebenarnya ini Pak Kades ini bukan berkomedi, bukan. Tapi Pak Kades ini hanya menjalankan sebuah kepicikan. Kepicikan di mana dia selalu memakai bahasa-bahasa yang sok birokratis, sok prosedural itu. Padahal dia sendiri sebenarnya tidak mengerti artinya itu apa. Biar sok terlihat pintar aja di warganya. Ya, kok saya mau main peran ini ya? Jelek sekali loh peran ini. Speed! Pat.
Potong bebek.